আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরা আলা দ্বীনি কুল্লিহি ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহীদা। আম্মা বা'দ, pemirsa TATV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Kita diberi kenikmatan bisa menjumpai Ramadan pada tahun 1435 Hijriah. Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya Allah mensyariatkan siam. Bagi orang beriman, kita diwajibkan untuk siam selama satu bulan. Kita kaji bersama bahwa Allah mensyariatkan siam itu tidak lain agar umat Islam, agar orang yang beriman itu betul-betul menjadi seorang yang muttaqi atau orang yang bertakwa. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hakikat takwa berdasarkan pemahaman Amirul Mukminin, baik oleh Umar bin Khattab maupun Ali bin Abi Thalib karma wajihah. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang dimaksud takwa itu?" Kemudian Ubay menjawab dengan jawaban pertanyaan, "Wahai Amirul Mukminin, yang namanya takwa itu diumpamakan seandainya kamu itu berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri. Kira-kira apa yang kamu lakukan, wahai Umar?" Kemudian Umar menjawab, "Tentu saya akan berhati-hati. Jangan sampai kaki saya tertusuk oleh duri." Kemudian Ubay berkata, "Itulah Umar yang namanya takwa." Jadi takwa itu adalah sikap hati-hati kita di dalam berkata atau dalam kita berbuat. Kemudian hakikat takwa yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib karma wajihah, yang mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada yang maha agung. Ketakutan kita itu adalah ketakutan di dalam melakukan sesuatu yang dimurkai atau sesuatu yang bersifat maksiat. Kemudian yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal itu harus berdasarkan kepada apa yang diturunkan. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki sifat qanaah, menerima badannya walaupun bagiannya itu sedikit. Sifat inilah kita lihat dalam realitas sosial keagamaan sudah mulai bergeser dalam kehidupan umat Islam. Kemudian kata Ali, takwa itu yang keempat adalah al-istidad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, mempersiapkan diri, membuat bekal untuk menghadapi hari yang akan datang, yaitu hari kematian. Kita ingat saudara sekalian bahwa kematian itu adalah merupakan rahasia ilahi. Datangnya kita tidak tahu,
kapan dan di mana. Tetapi kita sebagai orang yang bertakwa harus senantiasa siap menghadapinya. Caranya adalah wamangkana yarjuliku arbihi falyamal amalan salihah. Apabila mengharap bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah berbuat amal salih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, momentum Ramadan ini marilah kita gunakan sebagai madrasah ruhiyah, pendidikan rohani yang baik. Karena dengan rohani spiritualitas yang kuat itu akan membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita kepada jalan yang lurus, sehingga dengan keberadaan kita di jalan yang lurus itu, insya Allah kita akan bisa berada dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Apalagi di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak ibadah, dan dituntut untuk menghindari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dengan adanya memperbanyak amal dan menghindari perbuatan kemaksiatan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat, terutama bagi diri saya sendiri, kemudian bisa bermanfaat pada masyarakat umumnya, terutama kaum muslimin dan muslimat. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.